sebelum kalian lanjut nonton videonya, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar mobil second-nya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita hari ini mau review mobil yang ada di belakang kita ini nih, bersama Bang Rizal, tentunya owner dari Sentul Motor. Berapa? 10 ya, Bang? Di 10 channel. Alhamdulillah, Rizal. Nah, Rizal, di belakang kita ini ada mobil apa sih ini? Ya, kalau boleh tahu. Kalau ini Toyota Rush tahun 2020. 2020, tipe TRD Sportivo. Oh, tipe tinggi ya? Paling tinggi. Paling tinggi, teman-teman. Nah, keunggulan mobil ini nih apa nih, Rizal? Kalau keunggulannya banyak sih ya. Banyak ya. Jelas mesinnya 1,5 itu. 1,5. Ya, dikenal irit lah. Udah irit. Biasanya itu kan 1,5 itu kan boros, ada yang boros kan. Ini irit lah. Oh, ini irit. Apalagi kita bisa nampung 3 baris, 3 baris juga. Sampai 8 penumpang bisa. Terus maintenance-nya juga gampang. Kalau kayak gini ganti oli segala macam. Apalagi spare part Toyota tuh banyak banget di depan. Gak usah bingung lah kalau masalah maintenance mobil kayak begini. Dibanding sama mobil-mobil yang lain ya. Mobil-mobil yang lain ya. Nah, untuk eksterior ini gimana nih, Gal? Kalau eksterior sih, overall kondisi aman semua. Aman, ya. Gak ada penyok. Gak ada tabrak juga ya. Kalau eksterior, gak kelaka banjir, pasti lah kalau di stok motor ya. Terus kalau yang tipe ini, tipe tertinggi STRD ini udah dilengkapi sama body kit nih. Oh, udah ada body kitnya? Tipe, iya, tanpa udah bawaan. Iya, emang udah bawaan. Jadi lebih apa gambut lagi lah, jadi lebih segar lagi. Lebih gagah ya, lebih gagah. Ini kan untuk tipe SUV ya? Iya, karena ini SUV di Toyota. Bisa dari Toyota, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan bingung. Kalau misalkan teman-teman mau lihat kondisi mobil secara langsung, datang aja ke Sentul Motor, teman-teman. Di mana? Oh, Sentul Motor, kebetulan unitnya ini ada di mana? Yang di pusat. Oh, di pusat. Nah, di Sentul Motor. Kalau yang kita ada di Jalan Mercedes-Benz nomor 288. Oh, tapi ini kalau mau cek di pusat. Di pusatnya ya, di Sentul Circuit. Nah, Bang Rizal, boleh nggak nih kita teman-teman biar tahu kan review mobil boleh. Ininya, mesinnya tapi ya. Mesinnya, boleh kita lihat. Sebelum kita masuk ke interior. Boleh, boleh. Ayo teman-teman, kita ikutin. Di Toyota Rush tahun? Tahun 2020. 2020, seperti inilah kondisinya teman-temannya, dijamin aman, upfront-nya. Kondisi aman. Kondisi aman. Kering ya kondisinya, nggak ada rembes, nggak ada rembes. Apa. Nanti bisa, kalau penasaran bisa ngolong juga pas cek unit. Gitu kalau penasaran nggak apa-apa, kita fair aja. Nah gitu. Untuk nat-natnya di sini juga kan masih bawaan pabrik lah ya. Bulat semua ya, ininya. Jadi aman, semuanya full original. Full original. Nggak ada yang diganti. Nggak ada. Mobil ini teman-teman. Iya. Jadi segitu untuk mesinnya dijamin aman lah. Nah, untuk mesin dijamin aman. Nggak aneh-aneh deh ini mesinnya. Iya. Ya kan ada biasanya kan ada yang dimodifikasi-modifikasi iya. Gitu kan. Ini aman full standar. Ini aman full standar bawaan dealer Toyota. Nah, Rizal boleh kita masuk ke dalam untuk boleh. Lihat interiornya. Interiornya. Okay. Nah, untuk transmisinya apa nih, Bro Rizal? Ini kalau kasih ini kebetulan matic. Ya, matic ya. Jadi aman sih maticnya ya. Aman ya, enggak ada kendala. Enggak ada kendala. Ya kan? Teman-teman takut nih kalau buat ini mobil matic takut nih. Kenalah, delay lah segala macam lah di sini di motor aman kok teman-teman. Boleh test drive juga. Boleh di test drive juga kalau penasaran teman-teman ya kan. Nah, ini AC-nya juga udah double blower juga ya. Udah nih double blower. Oh iya teman-teman, untuk AC juga jangan takut panasan untuk yang belakang ya. Soalnya udah double blower. Mesin juga udah digital panelnya. Panelnya udah digital. Untuk kilometer sendiri, Bro Rizal? Kilometer ini gue dulu udah 78.000. 78.000 masih hampir sedikit ini ya. Ya tengah-tengah lah. Tengah-tengah ya. Capek. Ya. Tapi masih aman kok teman-teman. Masih aman. Masih aman. Di bawah juga enak, enggak limbung kalau di jalan tol ya. Pastinya. Nah, untuk ininya apa? Plafonnya gimana nih, Bro Rizal? Masih bersih nih. Masih bersih lah ya. Masih bener-bener fresh ya. Wah, boleh juga ya teman-teman. Buat teman-teman yang ngelihat atau orang yang jijian ngelihat upfront-nya kotor atau gimana, di Sentul Motor udah pasti dibersihin teman-teman untuk semuanya dari kaki-kaki. Wah, semua dari jok semuanya udah diberes semua.
jadi jangan takut kotor atau gimana gitu. Nah Bro Rizal, kita ke depan lagi aja buat untuk OTR sendiri berapa nih mobil? Kalau ini 225 juta. Nah, buat teman-teman mungkin harga segitu kegedean ya. Buat kita lihat ya, teman-teman kita juga sama sih ngerasa kegedean. Bisa dicicil nggak nih atau kredit? Pasti bisa ya. Nah, untuk DP minimnya berapa nih biar teman-teman tahu? DP minim buat kelas ini ya, kita kasih 10 juta aja. Oh, 10 juta sekelas ini ya. Parah ya. Iya. Ya kan, tipenya juga tipe tinggi. Paling tinggi. Kapan lagi? Biasanya itu kan DP 10 juta itu paling dapetnya yang bawah-bawah. Iya, ya biasanya kan? Kita mungkin city car, LCGC biasanya. Ini udah dapet res, DP 10 juta. DP 10 juta, tapi bisa dinego lagi nggak kalau misalkan teman-teman ada yang main kesentuh motor? Boleh, misalkan mau nego, mau test drive, asal harga cocok, angkut. Data aman, boleh. Boleh ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan takut, kemahalan. Ini udah DP ceper banget dan masih bisa dinego di Sentul Motor. Bisa bawa unit Toyota Rush tahun 2020 teman-teman. Nah, buat Bro Rizal, untuk pesannya sebelum kita tutup video ini apa? Kalau pesannya, kalau misalkan ada kebutuhan mau jual, mau beli, serahin ke ahlinya. Sentul motor ahlinya, betul. Iya. Gak usah kemana-mana lagi. Apalagi sekitaran Bogor, Sukabumi, Cianjur, udah banyak juga. Udah banyak kita. Ya. Oke. Okay. Buat teman-teman yang mau jual unit, trade in atau tukar tambah, bisa ke Sentul Motor ya. Bisa juga. Nah, Bro Rizal, untuk nomor telepon yang bisa dihubungi nih. Kalau SM 10 sendiri ada nomor 0812 145 880. Nah, atau kalau misalkan mau tes unitnya nanti ada marketing kita yang di pusat standby di sana. Okay. Nanti kalau misalkan teman-teman kurang jelas nanti dicantumin ke nomornya di bawah. Ini ya kan untuk nomor marketing yang di pusat. Yeah. Gitu. Jadi segitu aja teman-teman untuk review mobil Toyota Rush tahun 2020-nya yang super murah, duper murah ini. Jadi jangan lupa sekali lagi klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info review mobil second selanjutnya. Jadi segitu aja, terima kasih Bro Rizal untuk waktunya. Buat teman-teman, sampai jumpa di next video.